Pemirsa, guna memberikan pengetahuan tentang jenis tanaman dan buah, serta bagaimana cara memanen yang baik, KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto mengadakan kegiatan panen raya dan pesta buah. Kegiatan kontekstual learning panen raya dan pesta buah yang diadakan oleh KB dan TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto merupakan kegiatan di mana anak-anak dapat memanen buah dari pohonnya secara langsung dan juga dapat menikmati buah langsung yang mereka panen. Jumlah peserta dalam kegiatan ini yakni 256 anak serta 35 guru dan karyawan. Adapun buah-buahan yang terdapat pada panen raya ini yaitu buah melon, tomat, jambu air, jambu kristal, dan bengkoang. Selanjutnya yakni pesta buah, di mana anak-anak bersama gurunya berbelanja ke pasar buah yang selanjutnya diolah sesuai keinginan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni guna meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ciptaannya, mengembangkan semua aspek perkembangan anak, melatih koordinasi tangan dan mata saat memanen, melatih perkembangan sosial dan tanggung jawab, memberikan pengetahuan jenis tumbuhan dan buah, pengetahuan merawat dan memanen secara langsung. Kami dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto mengadakan acara panen raya. Nah, kebetulan hari ini kita dari kelas B1 dan kelas B2 panennya adalah jambu kristal. Kita insya Allah bertujuan anak-anak itu supaya kita semua, terutama anak-anak kita dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, bersyukur akan adanya ciptaan Allah berupa tanaman pangan, yaitu tanaman jambu kristal. Tujuannya, harapan kedepannya anak-anak itu bisa mencintai dan juga bisa suka dengan jambu kristal ataupun dengan buah-buahan yang lain, sehingga memotivasi anak untuk lebih senang memakan buah. Tujuan dari kegiatan ini salah satunya juga anak-anak itu bisa di sini mengenal tanaman ciptaan Allah dan bagaimana cara memanen tanaman ini, tanaman jambu. Jadi anak-anak bagaimana memegangnya, bagaimana memetiknya, bagaimana membawanya, bagaimana makannya nanti. Jadi di situ akan dikenalkan semuanya. Dari Purwokerto, Al-Irsyad di kebun jambu kristal ini. Dela seneng gak metik jambu? Seneng banget. Seneng. Sebelumnya udah pernah belum? Sebelumnya belum pernah metik jambu kristal. Yang Dela tahu tuh jambu tuh biasanya jambu tuh yang Dela tahu warnanya merah. Tapi kalau hijau belum matang. Kadang-kadang kalau di rumah, aku kan di rumah punya jambu, jadi kadang-kadang kalau matang, kalau lagi musim jambu, matang aku makan. Sukanya dimakan langsung. Dadah. Semoga melalui kegiatan panen raya dan pesta buah ini bisa mewujudkan anak gemar makan buah sejak dini. Dari Purwokerto, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.